Hai hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi ini, Bang Edi Ompong akan memberikan informasi terbaru mengenai perjalanan menuju wisata alam, yaitu Villa Kayangan, Curug Ciherang, dan Curug Cipamingkis. Buat kalian yang belum tahu, mari ikuti terus dan jangan di skip. Let's go! Oke teman-teman, untuk perjalanan kali ini kita mulai dari Depok, Jawa Barat. Tepatnya yaitu dari alun-alun kota Depok, Jawa Barat yang berada di Grand Depok City. Untuk sampai di Villa Kayangan kita memerlukan waktu tempuh kurang lebih 3 jam. Tergantung kalian gimana membawa kendaraannya. Nah, setelah pertigaan seperti ini, kita ambil arah ke kanan, yaitu menuju Jalan Raya Jati Mulia ataupun Cibinong. Pokoknya kalian harus ikuti terus video ini sampai akhir. Nah, sekarang kita sudah berada di Jalan Raya Kampung Sawah. Oke teman-teman, singkat video, sekarang saya sudah berada di Jalan Raya Tegar Beriman ataupun jalan menuju Cibinong City Mall. Dan dari sini kita masih lurus terus sampai menemukan pertigaan lampu merah Cibinong City Mall. Nah, sekarang kita sudah berada di Cibinong City Mall. Nanti setelah lampu merah, kita ambil arah ke kanan, yaitu menuju jalur Ciluar ataupun jalur menuju sirkuit Sentul. Nah, sekarang kita sudah berada di jalur Ciluar ataupun jalur menuju sirkuit Sentul. Oke, setelah menemukan belokan seperti ini, kita tinggal lurus terus sampai menemukan terowongan bawah tol. Buat kalian yang ingin menuju Villa Kayangan, Curug Ciherang, dan Curug Cipamingkis, pastikan juga kendaraan kalian harus benar-benar sehat, karena di sana banyak sekali kendaraan yang tidak kuat menanjak, apalagi buat kalian yang membawa rombongan. Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai di terowongan bawah tol ataupun Tugu Pancakarsa Sentul. Pastikan juga kalian jangan salah belok. Dan dari sini kita ambil arah menuju Babakan Madang. Nah, sekarang kita sudah sampai di perempatan jalan. Jika kalian ke kiri, itu menuju Jungle Land. Sedangkan kita masih lurus terus menuju Babakan Madang ataupun Curug Leuwi Hejo. Oke, buat kalian yang baru mampir di channel ini, mohon dukungannya dengan cara klik tombol like, komen, share, dan juga subscribe. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari Bang Edi Ompong. Nah, sebentar lagi kita akan sampai di gerbang utama Curug Leuwi Hejo.
tapi kita hanya melewati saja. Untuk sampai di Pilakayangan, kita masih memerlukan waktu tempuh kurang lebih 1 jam 30 menit. Oke, setelah menemukan pertigaan seperti ini, kita ambil arah ke kiri, yaitu menuju Pilakayangan, Curug Ciherang, dan Curug Cipamingkis. Nah, dari sini kita ambil arah ke kanan. Dan kebetulan di sebelah kiri saya ini adalah simpang Pasar Sukamakmur. Untuk perjalanan saat ini masih terbilang sangatlah bagus dan sudah dicor. Tapi setelah sampai di depan, ada banyak sekali jalan yang hancur. Oke, kalian bisa lihat mobil yang berwarna putih hampir saja tidak bisa menanjak, karena memang medan jalannya sangat hancur dan berlobang. Maka dari itu, buat kalian yang ingin menuju ke Pilakayangan, Curug Ciherang, dan Curug Cipamingkis, tentunya harus selalu berhati-hati. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Oke? Nah, sebentar lagi kita akan sampai di Pilakayangan. Tentunya kalian bisa lihat jalan di sini pun terbilang lumayan bagus. Meskipun demikian, pas di tanjakan ini kalian harus selalu berhati-hati, karena banyak sekali kendaraan yang tidak kuat menanjak. Padahal jalan di sini terbilang lumayan bagus. Setelah melewati jalan yang lumayan hancur, nantinya kita akan dihiasi dengan pemandangan alam yang sangat indah. Nah, beberapa menit lagi kita akan sampai tepat di Pilakayangan.
Oke teman-teman, buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga kalian semua sehat selalu. Dan nanti kita ketemu lagi di video yang kedua. Karena kalau saya sambung, videonya akan jadi lebih panjang. Jadi video kali ini cukup sampai di sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video yang kedua. Bye bye.